Tetap masalah tidak boleh kita biarkan. Kita berusaha mencari jalan agar kita terbebas dari masalah. UMNO akan membentuk satu gelombang jihad kebenaran bagi memerangi politik fitnah, kebencian dan pecah belah yang dilancarkan musuh politik Parti Keramat ini. Ketua Penerangan UMNO, Tan Sri Anwar Musa, berkata gelombang gerakan besar-besaran itu dianggap satu kerja murni dan komitmen dalam menegakkan kebenaran. Jentera penerangan perlu kuatkan saf hadapan terutama dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Kita ada 80,000 anggota yang pegang jawatan ketua penerangan di pelbagai peringkat.